Pencurian kendaraan bermotor masih mendominasi kasus kriminalitas yang ada di Kota Malang. Berdasarkan laporan resmi dari Polresta Malang Kota pada rilis akhir tahun 2020, tercatat ada 370 kasus dengan total pengungkapan sebanyak 48 kasus. Perumahan menjadi salah satu sasaran utama para pelaku. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan mulai dari bulan Maret hingga bulan Agustus, kasus curanmor memang mengalami penurunan. Namun semenjak bulan September hingga Desember, terjadinya lonjakan kasus curanmor yang sangat tinggi. Maka dari itu, di tahun 2021, pihak kepolisian akan bekerja lebih keras untuk menekan angka kasus curanmor. Masyarakat juga diminta untuk waspada dalam mengamankan kendaraannya. Curanmor tahun 2020 sebanyak 370 kasus dengan pengungkapan sebanyak 48 kasus. Curat tahun 2020 sebanyak 53 kasus dengan pengungkapan sebanyak 22 kasus. Curas tahun 2020 sebanyak 8 kasus dengan pengungkapan sebanyak 11 kasus. Dari Jakarta, Ariel dan Mega melaporkan.